Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku akan buat tutorial gimana caranya buat gambar quotes di Instagram. Langsung aja. Yang pertama kita buka dulu Corel Draw-nya, terus ukuran untuk gambarnya adalah 1000 piksel kali 1000 piksel. Yang kedua, kita buat frame-nya terlebih dahulu. Caranya klik dua kali. Nah, oke. Setelah itu, kalian masukkan gambar yang sudah kalian siapkan untuk dijadikan background dari quotes tersebut. Di drag aja. Oke. Kita perkecil gambarnya. Oke, perkecil. Saya rasa cukup. Kita masukin ke ininya. Oke. Ya. Cukup lah ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat si backgroundnya ini tidak terlalu kontras atau agak gelap-gelap dikit. Caranya kita bikin frame lagi kayak tadi, kita warnain pakai warna hitam, kita taruh di layer paling atas. Oke, lalu kita buat frame yang hitam ini jadi transparan. Nah, oke ya. Segini cukup lah ya. Oke. Yang kedua, kita buat kandang. Buat kandang. Kita buat dulu garisnya. Garis-garis buat untuk apalah itu. Garis untuk ininya apa namanya? Garis buat nyimpen quote-nya lah, bisa dibilang. Nah, kayak gini ya. Ini nanti kita simpen quote-nya di tengah-tengah kotak ini gitu loh. Oke. Oke. Kita tebelin garisnya sekitar berapa ya? Oh, satu terlalu tebal. Nah, ini aja seginilah cukup. Oke. Udah ya. Terus kita ketengahin dengan tekan tombol P. Yang kedua adalah, bukan yang kedua. Selanjutnya adalah kita cari quotes-nya. Contoh. Dia quotes-nya kita pakai ini font-nya warnain putih, kita perkecil. Oke. Simpan di tengah. Oke, gini contohnya ya. Oke. Yang kedua lagi. Selanjutnya, kita kasih sumber ini tuh perkataan siapa. Ini perkataan Umar bin Khattab. Kita kasih warna kuning. Oke. Kita simpan di tengah. Oke.
Setelah itu kita kasih judul besarnya, misalnya apa ya? Orang yang paling aku sukai. Oh ya udah gini aja. Nah, mungkin kasih warna. Ininya agak gedein deh, quotes-nya. Oke. Sedikit, oke. Kayaknya terlalu besar. Sip. Kita agak ke pinggir ini. Kalian atur-atur aja deh posisi yang cocok di mana, tapi mending di tengah aja deh. Bagus. Oke, kayak gini ya. Oke, selanjutnya kita kasih copyright biar nggak ada yang ngaku-ngaku ini tuh karya kita. Copyright misalnya ini deh, ini misalnya gini copyrightnya. Oke, kita taruh di bawah sini kecil. Nah, cukup deh segini juga copyrightnya. Oke, biar agak cantik dikit. Oke, sebetulnya segini juga udah cukup. Tapi kalau kalian mau nambahin Instagram kalian, boleh. Tinggal tambahin aja Instagram. Misalnya gitu ya. Terus kita tambahin logo Instagramnya. Cukup lah ya. Nah, kurang dempet dikit. Oke, kita simpan di tengah-tengah. Oke, atas dikit. Sip. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Cara buat quotes buat di Instagram. Oke, sekian aja tutorial dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menitipkan seseorang paling terbaik bersama-sama aku, jalanku dan juga jodohku, dimanapun kapanpun itu, karena ku slow, sungguh slow, sangat slow.